Kami awali informasi pagi ini dari Magelang, Saudara. Sebuah rumah meledak yang diduga disebabkan serbuk petasan di sebuah rumah di Magelang, Jawa Tengah. Satu orang tewas dan tiga orang lainnya terluka akibat insiden ini. Ledakan yang terjadi di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kaliangkrik, Magelang terjadi sekitar Minggu malam. Ledakan mengakibatkan 5 rumah rusak berat dan 6 rumah rusak ringan. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan berkoordinasi dengan unit J-Bom, Satbrimob Polda Jateng. Sementara korban yang mengalami luka telah dibawa ke Rumah Sakit Tidar dan Rumah Sakit Umum Daerah An-Nur Hayah. Pada malam ini, hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 20.00, telah terjadi ledakan dari sebuah rumah. Kemudian dari keterangan beberapa saksi, ledakan cukup kuat. Kemudian kita sudah dari Polresta Magelang sudah melaksanakan pengamanan di TKP. Ada satu korban meninggal dunia yang bersangkutan keterangan dari istrinya. Sebelum saat kejadian naik ke lantai 2, kemudian terjadi ledakan tersebut. Saat ini 3 orang sudah kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Rumah 5 rusak berat, 6 rusak ringan.